sebuah syuting itu menjadi bagian yang penting buat saya, karena saya bisa mengutarakan secara framing, secara komposisi, secara gelap terang, secara warna. Jadi seorang kameramen itu harus kaya. Dia tidak kaya oleh technical, tapi juga harus kaya oleh referensi. Ah, kita mesti tahu itu. Berapa kecepatan panning kita? Berapa kecepatan tilt up atau tilt down kita. Bagaimana kita tepat guna menaruh kamera dengan komposisi yang enak dilihat, dengan komposisi yang pas. Karena komposisi mempengaruhi ruang, movement, maupun subjek itu yang akan kita ceritakan. Betapa asiknya menjadi seorang kameramen kalau Anda properly. Menjadi seorang kameramen, be a good kamera, tidak sekedar instan.